kakak Betran nih emang orangnya menurut gue affectionate. Affectionate itu adalah seneng sentuhan, seneng pelukan. Ketemu sama Iksan pun, sama Kak Mesti atau sama host-host MOP yang lain, kakak Betran tuh kalau ketemu, halo apa kabar uncle, apa kabar auntie, hak gitu. Jadi emang kalau di luar sana ada pemberitaan yang gimana-gimana tuh salah. Hai MOP lovers, Bento X Bensu Nur Nur Lur Lur sekalian semua di seluruh dunia. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksan Akbar kembali hadir di sini di MOP Reaction. Kasih grafis ya. Gitu. Oke. Relax, relax, enggak usah lebay, biasa aja. Baik, wibawa. Jadi hari ini di MOP Reaction kita akan membahas dan gua akan mereact videonya kakak Betran. Sebenarnya ini video lama dari MOP Music Season 2. Judul lagunya adalah Ayah. Kenapa lagu ini yang dipilih untuk direact di MOP Reaction? Jadi kita mau nostalgia sedikit nih tentang perjalanan Ayah Ruben dari awal kenal sama kakak Betran sampai kakak Betran sudah sebesar ini. Oke, jadi jangan lupa sampai sekarang juga walaupun gue belum mulai reaction-nya langsung di komen-komen di bawah ya. Biar rame, oke. Nur, baik, siap. Kita mulai ya. Ini dia lagunya. Hai Ayah, lagu ini aku nyanyikan khusus untuk Ayah. Ya Allah, si Betran. Modelnya begini nih, dulu pertama kali kakak Betran datang ke radio dalam kantornya OPPMOP. Modelnya masih begini banget nih guys, Nur sekalian, Bento X Bensu ya. Mukanya masih polos, masih anak-anak banget. Masih kecil gitu kayak, halo, uncle, kakak gitu. Jadi ini adalah, kalau kita mengingat ya, ini adalah bentukan kakak Betran Peto Putra Onsu ketika pertama kali hadir ke Jakarta. Terima kasih Ayah, selalu support aku. Love you Ayah. Satu bukti bahwa MOP itu bukan station kaleng-kaleng ya, bukan YouTube kaleng-kaleng. Lihat, yang main harpa Mbak Maya Hasan loh. Wow, silahkan di Google kalau nggak kenal Mbak Maya Hasan. Mbak Maya Hasan itu one of the best harpist di Indonesia. Ada potongan klip-klip kakak Betran sama Ayah Ruben gitu ya, mengharukan ya. Kirain yang gua akan riak adalah video dia nyanyi doang, ternyata ada gitu klip-klipnya kakak Betran sama Ayah Ruben lagi berinteraksi terus dimasukin ke sini. Ini emang menyentuh banget dan emang ini adalah maksud gua kakak Betran nih paling jago deh kalau bawain lagu kayak gini karena suaranya seperti yang kita tahu langsung ke hati. Karena apa yang dari hati akan nyampe ke hati. Kita lanjut ya. Aku telah
juga tuh klip ini. Kakak Betran nih emang orangnya menurut gue affectionate. Affectionate itu adalah seneng sentuhan, seneng pelukan. Ketemu sama Iksan pun, sama Kak Mesti atau sama host-host MOP yang lain, Kakak Betran tuh kalau ketemu, halo apa kabar uncle, apa kabar auntie, hak gitu. Jadi emang kalau di luar sana ada pemberitaan yang gimana-gimana tuh salah. Karena emang dia sama semua orang tuh begitu. Kalau udah kenal, udah akrab tuh pasti dia kayak gitu. Jadi emang anaknya affectionate, seneng sama sentuhan dan rasa kasih sayang. Mungkin ini adalah yang diajarkan ayah Ruben juga. Ini bisa kita lihat ya kan. Lagi dari tadi ngeliatin, wow, kok Ruben sama Betran tuh mirip, apalagi sekarang menurut gue makin mirip. Kalau kakak Betran rambutnya belah pinggir, jadi emang bondingnya tuh terasa banget antara, walaupun ya bukan biologis, cuman entah kenapa bonding sebagai ayah dan anak itu berasa banget. Apalagi kalau kita lagi lihat nih klip-klip nostalgianya di video klip dari MOP Music Season 2 si ayah ini. Jadi kangen disuapin. Coba Nur-Nur sekalian, kapan kalian terakhir begini nih, bermesraan sama ayah sendiri seperti kakak Betran dan juga ayah Ruben, sampai disuapin. Gua, ini sedikit cerita ya. Gua tuh sampai SMA, kuku gua masih diguntingin sama bapak gua. Makan masih disuapin juga sama mama gue. Coba kalian punya cerita seputar itu, komen di bawah ya. Tepuk tangan untuk kakak Betran Peto Putra Onsu. Ini feel lagunya dapat banget dinyanyiin sama kakak Betran. Seperti yang Iksan bilang tadi ya, emang ini udah paling jagonya. Suaranya dan teknik vokalnya emang secara natural kakak Betran tuh menyanyikan lagu yang ballad, slow gitu ya, yang menyentuh hati tuh selalu dapat banget. Apalagi ini MOP Music ini digabungkan dengan klip-klip dia dan juga ayah Ruben kedekatannya. Jadi seperti yang bisa dilihat ya, ini yakin sekali. Gue baru pertama kali mendengarkan lagu ayah. Ini kan dinyanyiin sama Seventeen Band ya. Ini pertama kali aku dengar dan langsung inget bokap gitu. Jadi buat para Nur, gue yakin sih kalau misalnya udah lama gak ketemu ayahnya, mungkin ada yang di luar sana kangen gitu ya, entah udah ditinggal selamanya atau memang udah lama pisah, pasti langsung pengen banget menghubungi ayahnya gitu ya. Coba deh reach out, bilang sayang sama ayah. Karena seperti liriknya tadi bilang, aku hanya memanggilmu di saat aku perlu misalnya, di saat aku butuh. Nah itu kayaknya yang dilakukan sama ayah Ruben untuk kakak Betran gitu, walaupun memang bukan bisa dibilang emang bukan anak biologisnya gitu ya.
Gak ah, sedih. Sedih banget sih kakak. Kalau misalnya Nur-Nur senang sama reaction yang ini, dan langsung gue pengen tahu dong apa sih yang dirasakan sama Nur sekalian dan Bento X Bensu ya, ketika mendengarkan kakak Betran menyanyikan lagu Ayah sambil melihat klip-klip potongan-potongan kedekatan Ayah Ruben dan juga kakak Betran. Silakan like, komen, subscribe, dan juga di reshare kalau kalian adalah pasukan Nur, trendingkan video ini. Oke? Baik, kalau gitu Iksan Akbar pamit. Kita akan lihat lagi nanti kira-kira video apa dari kakak Betran yang akan kita react, pastinya hanya di MOP Reaction. Bye!